Jelang pemilihan umum tahun 2024, 70 warga Tambeboga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dicatut partai politik. Akibat kejadian tersebut, warga tidak dapat mendaftar Panwascam. Tujuh puluh warga Tamemongga, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dicatut partai politik Parpol menjelang pemilihan umum tahun 2024. Hal tersebut diketahui setelah Kepala Desa Tamemongga, Muhammad Tur, menyampaikan dalam rapat koordinasi, rakor, dan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan DPB periode September 2022 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum KPU Mamuju di kantor Kecamatan Tomo. Muhammad Nur mengaku dirinya kebingungan lantaran aduan warganya yang tercatat di Sipol. Akibat kejadian tersebut, sejumlah warga Tamemongga hendak mendaftar sebagai panitia pengawas pemilihan Kecamatan Panwascam, namun tidak memenuhi syarat lantaran namanya tercatat dalam sistem informasi partai politik Sipol sejumlah parpol. Masyarakat di balik masyarakat tidak ada masalah. Masyarakat dikenung di hari. Yang susahnya ini sekarang ini itu kurang lebih 70 orang yang terdaftar ini. Susah untuk kita masukkan dalam BPS maupun KPPS. Ini masyarakat yang tutup sehingga siang malam datang di rumah. Saya juga tidak bisa apa-apa. Karena kenapa? Kita tidak tahu siapa yang mendatang ini, dari mana data itu diambil, rujuknya saja ketika masyarakat, apa namanya itu, melihat data ini dari sini ada salah satu partai politik. Syarif, Manakara TV.